Assalamualaikum Pak Cik. Apa khabar? Lama tak jumpa. Kan? Mana di mana? Ni saja buat budak-budak ni keluar jalan. Ui, dah besar-besar dah anak ah. Ha? Ah, ni saya nak tunjuk Pak Cik something ni. Adik, kenapa dia buat macam tu? Tak, adik tak buat. Adik buat kan? Tak. Yalah. Akak, adik tahu apa ni? Ha, ni congkak. Ha, mai Pak Cik duduk sekali dengan adik kakak. Pak Cik tunjuk macam mana nak main congkak. Ini guli atau buah dia. Tujuh lubang ni kita panggil kampung. Kita isi tujuh biji guli setiap kampung. Kalau adik nak main, adik ambil semua buah dari satu kampung dan masukkan satu persatu dalam kampung yang lain. Ibarat 7 hari dalam seminggu, adik simpan 10 sen, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Yang besar ni kita panggil rumah. Ibarat tabung adik. Adik tak boleh usik tabung ni. Nanti bila dah banyak, adik kira. Tapi pakcik saya ada lebih ni. Buah yang lebih ni adik masukkan ke kampung kakak. Kakak pun akan buat benda sama. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan menerima. Kita saling menolong antara satu sama lain. Baru hidup harmoni. Awu ditanam bentuk yang tumbuh. Adik rajin simpan, adik dapat banyak. Eh, mana Aci? Kenapa adik ada lagi banyak guli? Tak apa, rezeki masing-masing. Banyak sikit asalkan ada simpanan untuk hari esok. Ha, mana kita tadi? Oh, tadi kita kat sini. Ha, kalau pakcik nak tengok. Ha, macam mana budak-budak tu, cik? Macam kamu juga, Iman. InsyaAllah terjamin masa depan diorang. Macam mana kita jaga tradisi kita? Macam itulah kita guna jaga generasi muda. Aspirasi mereka, amanah kita.